Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan coding dengan Scratch bagian yang keempat. Oke, di bagian empat ini apa saja yang mau kita bahas? Yang pertama adalah point towards, kemudian change x by, set x to, change y by, kemudian set y to, kemudian if on each bond, kemudian set rotation style. Jadi banyak ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 coding yang akan kita. Oke, sekarang satu per satu. Yang pertama adalah point towards. Oke. Ini kira artinya mengarah ke mouse pointer. Berarti sprite-nya ini nanti dia akan selalu mengarah ke mouse pointer. Nah, untuk menjalankan coding ini kita harus perlu bantuan tombol yang lain, karena kan mouse pointernya nanti akan terlibat dalam coding ini, maka kita harus butuh bantuan coding yang lain kan. Jadi kita biasa seperti waktu itu kita pakai when space key press. Okay, when space key press. Jadi kalau kita tekan spasi, maka sprite-nya akan mengarah ke pointer mouse atau mouse pointer. Oke. Oke, langsung aja kita coba. Sekarang ada di sini. Cek. Tekan spasi. Ya, betul ya. Di sini tekan spasi. Nah, dia akan selalu mengarah ke mouse pointer. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan coding berikutnya. Ini boleh kita hapus. Masih di motion. Sekarang kita ke change x by. Change x by. Coding ini berfungsi untuk menambah sebanyak angka yang kita tulis di sini, di change x by berapa yang ada di dalam kotak ini. Nah, sebagai contoh ini x-nya 0. Kalau saya klik change x by 10 di sini, otomatis x-nya akan menjadi 10 karena bertambah 10. Saya klik. Oke, betul ya, ini bertambah 10. Otomatis kalau ini bertambah 10, dia akan geser ke kanan ya. Yes. Itunya apa? Sprite-nya ya. Oke, 10. Kalau saya ganti jadi minus 60. Perhatikan x-nya di sini 30. Saya kasih minus 60. Nah, x-nya akan menjadi, kita klik, min 30. Oke, gitu ya. Gas ya teman-teman coding ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang set x to. Nah, kalau ini mengatur x-nya. Misalnya ini x-nya kan 30 sekarang. Sekarang x-nya mau posisinya saya kasih 0 dengan klik 0, saya klik jadi set x to 0. Kemudian coding berikutnya change y by atau change y by. Ini sama dengan codingnya x, ini akan menambah x dengan bilangan yang ada di sini. Nah, sekarang perhatikan y-nya 0. Kalau di sini change y by atau change y by 10 by 10, otomatis dia akan menjadi 10. Saya klik. Coba teman-teman perhatikan, saya klik jadi 10, saya klik lagi jadi 20, klik lagi jadi 30. Kalau ini saya rubah jadi minus 30. Saya klik, otomatis y-nya akan menjadi 0. Saya klik jadi 0. Oke. Jelas ya, teman-teman? Oke, kemudian selanjutnya set y2 atau set y2. Nah, ini akan langsung men-set up atau mengisi nilainya dengan bilangan yang disebutkan. Misalnya di sini 80, otomatis kalau saya klik y-nya jadi 80. Kita lanjutkan codingnya. Sekarang ini ada if on each bonds. Ini. Nah, ini artinya kalau menyentuh pinggir dia akan dipantulkan, kurang lebih seperti itu. Jadi yang menyentuh pinggir apa? Yang menyentuh pinggir ya otomatis adalah
scratch-nya. Nah, untuk ini kita bisa mengkombinasikan sekarang. Ini spread-nya saya ganti 90. Direction-nya 90. Ya, ini 0, saya ganti 0. Ya. Sekarang kalau saya pakai change x by ya, change x by ini saya isi misalnya jalannya 50 langkah ya. Jadi change x by 50 terus saya ditambah 50 50 terus ya. 50 50 50 terus 50 terus. Nah, setelah sampai pinggir dia akan terus. Nah, itu ya. Jadi setelah sampai pinggir dia akan terus. Sekarang x-nya kita ganti lagi. Nah, sekarang kalau saya kasih tambahin ini codingnya. Nah, yang ini tadi ketika sampai pinggir dia terus saja kan ditabrak gitu. Nah, sekarang kalau ini ada coding jika menyentuh pinggir akan dipantulkan. If on is bounce. Jadi jika menyentuh pinggir dia akan dipantulkan. Coba kita lihat efeknya kalau pakai if on is bounce. Nah, ya, nah dia langsung tidak terus tapi balik. Jadi maksudnya mental gitu, karena ini tidak ada perintah untuk jalan lagi, ya dia tetap di situ posisinya. Jadi ini nggak jelas. Nah, sekarang ini ada set rotation style. Ini kita coba. Sekarang ini kita gabungkan ini dengan ini di atas boleh, di bawah boleh. Oke, baik, ini kita kasih 90. Nah, di sini ada set rotation stylenya, ada left right sama don't rotate sama all around ya. Oke, sekarang kita langsung kita coba aja. Sekarang kalau yang style jadi dia itu mengatur rotasinya. Left right itu berarti kayak flip gitu. Kiri kanan. Kita coba sekarang seperti ini ya. Nah, saya klik. Nah, oke, ini yang jenisnya left. Jadi dia rotation-nya kayak flip. Nah, sekarang kalau parameternya kita ganti dari left right kita ganti jadi don't rotate. Oke, don't rotate ini kita ubah jadi 90. Kita harus ini lagi. Oke, kita coba sekarang efeknya apa kalau don't rotate. Saya klik. Nah, oke ya, jadi dia karena efek mentalnya ada bounce ini, cuma dia tidak memutar, jadi tetap di situ. Ya. Oke, baik, jelas ya, teman-teman. Sekarang parameter yang ketiga all around ya, tadi dan rotate, sekarang all around. Kita coba all around. Nah, tetap di sini. Ya, kita jalankan. Oke, bagaimana begitu nyampe begitu? Nah, dia langsung merotasi ya, tapi rotasinya tidak beda dengan left right tadi ya. Jadi rotasinya modelnya dia berputar searah jarum jam seperti itu. Oke. Sekarang kita akan mencoba menggunakan operator kemudian variabel di salah satu kode block coding ini. Misalnya di sumbu ini kita masukkan variabel dan operator. Yang lainnya sementara kita hapus dulu. Yang segi motion ya. Untuk membuat variabel, di sini ada di kode kategori variabel. Nah, kita tinggal bikin make of variabel. Variabelnya untuk seluruh spread atau untuk spread satu spread yang ada sekarang ini. Nah, kita pilih yang seluruh spread aja. Jadi maksudnya nih kalau dalam itu namanya variabel global ya.
misalnya variabelnya saya kasih V1, saya klik OK. Nah, kita cuma punya variabel V1. Nah, sekarang saya ingin menambahkan sumbu X ini ditambah dengan hasil perkalian dari variabel ini. Jadi V1 akan dikalikan dengan bilangan tertentu misalnya, gitu kan. Jadi yang pertama kita tadi butuh variabel, kemudian kita butuh operator perkalian. Nah, operator itu adanya di sini, operator. Ya. Nah, mana yang perkalian? Oh, ini perkalian nih. Ini perkalian. Ini perkalian. Kemudian tadi kita juga butuh variabel. Nah, ini variabel. Kita taruh di sini. Ini variabelnya ini secara defaultnya dia akan tampil di state-nya. Kalau kita klik hilangkan dia dihilang. Kalau kita klik ini dia tampil. Oke, seperti itu ya. Kita tampilkan saja biar kita tahu variabelnya berapa. Nah, setelah itu ini kita masukkan ke sini, operatornya kita masukkan ke ini. Jadi ini bisa dimasukkan ya, langsung kita masukkan ke sini. Ke sini. Nah, kemudian nah, kita pengin X ini diatur nilainya berdasarkan variabel V1 ini dikalikan dengan bilangan tertentu gitu. Tadi ya, ceritanya seperti itu. Nah, variabel V1 ini kita masukkan ke dalam parameter yang ada di sini. Oke, baik. Nah, kemudian V1 ini kan kita juga harus mengatur V1 ini mau berapa. V1 ini diatur V1 kan di sini nilainya 0 ya, jadi defaultnya 0. Kita pengen nilainya itu 50. Oke, V1 ini 50, berarti di sini ada namanya set variable. Kita taruh di sini. Klik sini. Ini dirubah menjadi V1. Jadi set variable V1 to kita rubah jadi 50 misalnya. Nah, kemudian di bawahnya ini kan ada set X to V1 kali berapa. Misalnya saya isi misalnya 2. Jadi set V1 to 50 berarti variable V1 diisi dengan 50. Kemudian set X to V1 kali 2. Jadi maksudnya sumbu X nilainya diisi dengan V1 kali 2. Otomatis 50 kalikan 2 berarti 100. Nah, sekarang kita tes. Kita coba ininya dinolkan X-nya. Nah, sekarang kalau saya klik coding ini, otomatis X-nya akan menjadi 100. Nah, itulah teman-teman ya. Nah, kalau ini saya isi misalnya main 2. Kalau kita klik otomatis berarti 50 set X itu berarti X-nya akan diisi dengan 50 kali minus 2. Harusnya minus 100. Oke, ya, kita coba. Kita klik. Oke, betul ya. Jadi minus 100. Oke. Untuk pertemuan keempat mungkin sampai di sini saja. Kita lanjutkan lagi dengan pertemuan yang kelima, coding scratch bagian kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.